Hello, Assalamualaikum semua. Hari ini resepi kita adalah mutabak daging ayam . Sangat sedap . Sesuai untuk sarapan pagi, minum petang. Makan tengah hari pun boleh. Dan boleh buat bisnes juga . Kita boleh meniaga mutabak . Senang je cara nak buat. Okey. So, mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan A, bahan untuk kulit mutabak . 2 cawan tepung gandum, 25 ml minyak masak . Air secukupnya, setengah sudu teh garam . Okey, cara dia, kita nak uli tepung . Masukkan tepung, masukkan garam dan masukkan minyak . Uli dulu dengan tangan . Okey, kemudian baru masukkan air, uli sehingga adunan lembut . Bila dapat adunan lembut macam ni, uli aja . Sampai dia sebati . Kemudian rehatkan tu selama 30 minit . Okey, setelah 30 minit . Kita keluarkan tu. Kita nak bahagikan . Nak buat berapa keping mutabak . So, kena bagilah kat sini . 1, 2, 3, 4, 5. Saya nak buat 6 . 6 mutabak. So, bagi kepada 6 . Okey, kemudian kita uli sekejap . Okey, kemudian kita rendam sekejap dengan dalam minyak . Begitu. Okey, dah siap. Kemudian ketepikan sekejap dalam 15 minit . Okey, untuk inti daging ayam ni pula . Kita perlukan daging ayam hancur . Lebih kurang 400 gram. Bawang besar 3 biji . Dan kita racik 4 segi macam tu. 3 biji bawang putih, 1 biji telur, lada hitam . 2 sudu teh, dan juga gula 2 sudu teh juga . Dan perecah secukup rasa ni . Dan juga daun bawang . Okey, cara dia, kita masukkan . Ayam ni mesti direbus terlebih dahulu . Dah rebus baru boleh kita buat macam tu. Kita masukkan bawang, masukkan bawang putih, masukkan gula, masukkan lada hitam . Masukkan daun bawang. Masukkan secukup rasa . Tak perlu letak garam . Sebab ini secukup rasa dia dah masin . Okay, last sekali telur. Kemudian gaul je . Gaul je sebati. Okey, dah siap macam tu. Kita tak perlu letak banyak sangat telur . Sebab bila nak masak sekarang susah nak lipat . So, 1 biji dah cukup dah .
Tapi terpulanglah pada cita rasa sendiri. Kalau nak banyak pun boleh. Okey, sekarang ketepikan dulu. Okey, sekarang kita nak buat martabak kita dah ya. Ambil satu dough ni. Lepih-lepihkan ya. Cara dia senang macam buat roti canai je. Buat sebagai senipis yang boleh. Okey, bila dah nipis, letak kita punya tepung yang kita tu, letak kat dalam kuali ya, begini. Ha, macam tu. Okey, begitu. Kemudian letak kita punya adunan yang kita dah buat tadi terlebih dahulu. Gitu ya. Sebab tu kita tak boleh letak banyak telur ya. Kalau letak banyak dia melimpah. Okey, kemudian lipatkan. Ha, begitu. Lipatkan. Lipatkan. Dan lipatkan. Kemudian boleh kita goreng ya. Okey. Kita letak minyak sikit aja, tak boleh banyak ya. Sebab ni non-stick. Okey, senang kan? So tak payah kita nak susah-susah kan. Kalau letak telur dia akan fumak, akan jadi basah kan. So tak perlu banyak telur ya. Okey, kemudian terbalikkan ya. Dia dah serata, belum masak lagi. Tak apa. Okey, dah nampak garing ya. Jadi kita ulangi proses yang sama hingga selesai. Okey, yang ni dah masak ya. Okey, kita tepikan dulu ya. Okey, ulangi proses yang sama hingga selesai ya. Okey, untuk kuah cukanya ya, kita perlukan cuka makan ya. 2 biji bawang besar, 2 sudu besar gula, 1/2 sudu kecil garam ya. Dan sedikit warna merah eh. Okey, cara dia, masukkan bawang besar yang telah diiris, gula dan juga garam dan juga cuka makan eh. Cuka makan ni terpulang ni, kalau kita nak buat banyak letaklah banyak eh. Kalau nak sikit letak sikit je. Macam saya tu lebih kurang 3 sudu makan eh. Kemudian letak sikit warna merah tadi. Begitu. Sikit aja, jangan banyak sangat. Okey, kacau. Okey, dah jadi. Okey, sekarang bolehlah kita susun mutabak kita atas pinggan ya. Dan juga kuah cuka kita. Okey, dah siap dihidang ya. Okey, yang ni kita dah siap potong ya. Okey, so ni kita dah siap potong. Cuk dalam dia ya. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Okay, bye.